Dia gempal banget, lucu. Tuh liat, lucu banget. Ini mini pom dia habis dicukur. Ini betina ya? Betina. Tuh betina. Ini berapa? Ini 1,3. 1,3 nih. Tuh, gemoy banget. Nih, gemoy banget. Tuh, bulat banget ini yang apa nih. Tuh, bulunya kapas teman-teman. Ini jantan ya. Tuh, ini di berapa? 1,3 nih. Ta. Oh, mata biru. Tuh, mata biru. Bukan mata keranjang ya, ini mata biru nih. Hati-hati nih, mata biru bukan mata keranjang. Yang weightnya berapa? Nah oke teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Oke, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, dan mungkin kalian juga nyasar di video ini, biasanya aku membahas tentang kuliner nih, tempat-tempat makan ataupun tempat-tempat ngopi cantik teman-teman. Biasanya juga aku ngebahas tentang hewan, tempat adopsi hewan, review hewan. Nah itu semua biasanya di channel aku tuh, tapi biasanya juga daily vlog, day in my life, pokoknya banyak banget lah keseruan-keseruan di channel aku. Oke, makanya jangan lupa kalian subscribe dulu, karena itu akan membuat aku semakin berbahagia teman-teman, dan supaya kalian juga nggak ketinggalan video-video berikutnya teman-teman. Nah langsung aja kita mulai videonya. Ya udah langsung aja 1, 2, 3 enjoy. Day in my life deh teman-teman. Sekarang kita mau sarapan dulu karena kita juga belum sarapan teman-teman. Kita sarapan, kita ngopi, terus kita lihat harga sama stok di Jalan Terjemahan Bandung, karena kebetulan sekarang itu hari Minggu. Oke, sekarang hari Minggu karena banyak banget yang request kenapa nggak bikin konten di hari Minggu. Sekarang kita bikin sambil habis kita ngonten kita kerja. Oke, ayo langsung aja kita ke Jalan Terjemahan Bandung yuk. Kita udah nyampe sebenarnya, tapi kita mau sarapan dulu yuk. Itu sebenarnya kita udah nyampe di sini teman-teman. Oh, di depannya itu Jalan Terjemahan Bandung. Makan kali ya, kita cari sarapan aja yuk, terlalu berat. Kayaknya kita ngopi dulu. Pertama kita akan ngopi nih, biasanya kalau aku ngonten di sana kita ngopi dulu di sini. Mana si A nya A mau? Halo Kak. Mau apa ya, cafe latte deh satu. Mau yang dingin atau yang panas? Yang ice. Mantus ya Kak. Ya teman-teman, jadi A tuh, si A tuh sehat A. Nih biasanya kita ngopi dulu di sini, terus kita nanti konten ke depan. Nah, ini belum buka sih. Kalau udah buka kayaknya kita nanti beli, tapi belum buka. Di sini juga ada apa ya, batagor di situ. Nanti kita cobain makan dulu ya. Karena kita belum sarapan dari rumah. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Nih sekarang kita mau cari habis kopi apa ya? Kita cari batagor. Kita mau beli batagor. Ayo kita beli dulu batagor. Kita sarapan dulu. Ah, sarapan, ah. Nih. Ini harus porsi besar, ah. Minimalnya satu porsi setiga sih, ah. Satu porsi setiga mau deh, ah. Ini berapa nih? 45 ya? 45. 45 nih. Buat makan di sini. Batagor Abuy. Ini kalau sore mah rame, ah. Makanya datangnya pagi. Kayaknya kita ngambil kopi dulu, terus nanti kita kesini ya. Ya udah yuk. Jadi belum kopi. Kayaknya belum jadi kopi. Kopinya udah, oh ini dia. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ya, kopinya udah jadi nih. Sekarang kita nungguin batagornya. Kita sarapan dulu ya di sini. Jadi buat kalian yang mau kesini tuh enak banget. Bisa ngopi juga, bisa sarapan juga, bisa nyari makan juga. Pokoknya seru lah kalau kalian mau adopsi ke Jalan Terjemahan Bandung nih. Ke sebelah sana juga masih banyak kafe sebenarnya. Tapi kita sarapan dulu sebelum kita review dan sebelum kita kerja. Sebenarnya di atas juga ada coffee shop. Tapi nanti kita ke sana ya. Kita mau cobain dulu ini. Sekarang kita mau cobain dulu ini. DW. Nah, ini dia lagi digoreng dulu nih batagor kita nih. Nah, sekarang kita mau nyobain apanya dulu nih. Kita mau nyobain kopinya dulu nih. Sebelum kita ngonten, kita nyobain kopinya dulu. Karena pagi ini belum ngopi. Hari ini belum kopi kita. Sekarang kita ngopi dulu. Dua warna. Ini kayak gini. Pada sendiri mending berdua. Bener juga. Mantep nih. Aku tadi beli yang cafe latte. Mantep, kopinya strong. Ini mah strong banget, enak nih. Suka teman-teman, udah jadi nih. Kopinya udah jadi. Ini tadi DW. Kita beli DW. Dua warna. DB itu apa? Daripada sendiri mending berdua katanya. Iya bener juga, tapi enggak, hari ini kita sendiri aja. Karena kita mau sarapan dulu, terus nanti kita ngonten ke Jalan Terjemahan Bandung. Plus kita makan ini.
Batagor. Sekarang kita minum kopinya dulu ya. Kopinya strong, karena aku tadi pesannya yang cafe latte. Strong banget kopinya, mantap. Sekarang kita makan apa dulu nih? Kita makan batagornya nih. Ini ya. Ini batagornya. Ini batagornya teman-teman. Ini enak banget, dia lembut teksturnya. Ini ada bumbunya nih. Ini lembut banget, enak banget. Kita belum dulu jeruknya. Karena kita butuh energi buat review di depan, makanya kita sarapan dulu. Buat kalian juga yang mau aktivitas hari ini, mendingan sarapan dulu daripada perutnya kosong. Oke, ini batagornya. Nah, oke teman-teman, kita udah sarapannya juga, udah ngopinya juga. Sekarang kita mau langsung aja ke tempat para pelapaknya teman-teman, buat ngelihat stok di hari Minggu sama harga di hari Minggu teman-teman. Hayu. Kebeneran banget ini enggak hujan. Jam 12 ini mendung. Enggak hujan ya, tapi mendung. Tapi enaklah, sejuk. Udah mau banyak pepohonan plus sejuk pula. Kita nyebrang dulu. Biasanya sepi sih Minggu jalan kalau ramai ya. Nah, sekarang kita mau lanjut lihat ada hewan. Ada jenis apa aja sekarang ya? Karena banyak banget yang ini. Autena ke mana ya? Itu paling itu no jauh ya lah. Oh enggak, misal rokok heula, ngopi heula tuh. Ah. Wah, loba ya. Sekarang kita lihat dulu ya teman-teman stoknya ya. Susah nih megangin ini. Nih, lagi banyak kitten-kitten hari ini. Teman-teman, iya bener nih banyak nih. Ini ada yang perwhite-whitean. Ini ada yang kaliko juga belakang tuh, ada yang abu juga, ada yang krim juga, ada yang krim. Tuh, itu ada yang kaliko sebelah situ. Tuh, lagi banyak sekarang. Tuh, aktif. Aktif mereka teman-teman tuh. Sehat ini, sehat itu. Yang krim tuh, keren tuh yang krim. Segini lagi, tadi ada 10 ekor yang... Wah, kita terlalu telat sini. Padahal sekarang masih jam 12, tapi udah cepet banget habisnya. Alhamdulillah. Oh, jeng si Aata. Seberan anu ya, lamun adopsi ya? Anu, peminu ya mas, seperti strike pun harus kena di 8. Oh, yang itu 18, yang abunya. Yang abu, yang krim. Yang krim. Yang krimnya 18. Kalau ini berapa? 1,2. Itu yang kaliko? Itu kaliko kan? Sebera? Blue Tortie. Oh, Blue Tortie, sebera? American Bordeaux. 1-1. 1-1. Tuh, dah. Aute. Pate. Selamat. Kumaha Aute hari ini, Aute rame? Alhamdulillah. Rame. Tinggal sisanya? Anu white solid, sebera white solid? White solid, ah, tinggal ya. 850 teman-teman ya, kalau kamu adopsi. Dua lagi. 5. Oh, padahal baru jam 12 ya, langsung habisnya. Lagi mantep nih hari ini. Ya, alhamdulillah. Terus bawahnya ada yang dewasa. Kalau dewasa tuh, dewasanya buat indukan, buat pejantan. Oh, itu nona rencana. Nu black smoke itu teh. Ya. Black smoke. Turkis, Angora Turkis dan. Oh, sabar. Uji 2 itu. Oh, ini 1-2 nih. Turkis ya, tuh. Turkis. Jadi kitarnya teman-teman lihat tempatnya Aute ada 1 2 3 4 5 6 7. Wah, makanya buru aja datang ke sini teman-teman. Buruan datang ke sini. Tuh. Ini dia di tokonya yang pertama tempatnya Aute, namanya Amazon Pet House teman-teman. Aute nuhunnya Aute. Flat nose. Seberaha? Seberaha? 1-1 tuh teman-teman kalau mau dewasanya. Siap, Nona. Nah, kita ke tempat sampingnya teman-teman. Oh, yang berat. Astagfirullahaladzim. Sekarang kita ke
sini sambil ngopi ya. Aduh, ini dari rumah belum ngopi teman-teman. Lupa, Aute, Poho Aute. Ya. Nomor HP Aute. Nomor 08838 75 45 9330. Tah, itu kalau mau hubungi langsung ya. Aja hubungi nomor itu aja. Ya. Mantap. Aute memang. Sini lagi teman-teman. Kalau di sini mah lagi ada yang beli teman-teman. Tempatnya Aiko. Pagi Aiko. Ah, Aiko tuh. Wah, banyak. Tuh lihat. Lagi banyak nih hari ini. Simpen dulu kali ya. Stok apa Aiko nih hari ini? Banyak banget. Ini ada Himalaya nih. Himalaya nih. Himalaya. Wah, Himalayanya gembul-gembul tuh teman-teman tuh. Ada dua tuh. Himalaya sepasang. Oh, sepasang nih, ada jantan dan betina. Usia 2 bulan pasti ya? 2 bulan. Di berapa sekarang Himalaya? Himalaya 1,2. 1,2 nih. Nah, yang mau tuh 1,2. Sampingnya ini ada Persia yang daripada makan. Habis makan bobo dia. Ih, lucu itu. Ini lucu nih, mantap nih. Ini di berapa? Yang ini sama 1,2. Oh, 1,2 nih. Tuh. Lucu nih. Dia warnanya oranye. Sampingnya ada sampingnya ini lucu banget ini kalikonya. Dia warnanya gradasi gitu, teman-teman. Tah. Pas lagi jam 4 tidur. Tuh. Ah, ini lucu nih. Ini lucu nih. Kaliko di lut. Tuh. Di lut. Yang di lut berapa sekarang, Kak? Ini 1,1. Nih, 1,1 nih. Ini tinggal cuma satu nih. Ini keren nih. Belakangnya? Belakangnya ini Persia Marble. Persia Marble, Marble tuh. Di berapa sama? Ini sama 1,1 juga. Tuh, 1,1 teman-teman. Keren nih. Oh, lagi bener-bener banyak nih stoknya nih. Ini yang Persia medium. Persia medium warnanya apa? Silver, ah? Ini abu-abu ke silver. Abu-abu tuh. Tapi lebih ke silver tuh, keren nih. Oh, lincah juga nih. Tuh. Di berapa? Ini 800. 800. Sampingnya bobo nih, bobo juga nih. Ininya tiduran. Di berapa nih? Sama. Sama tuh. Ini oh masih ada nih bawahnya. Ini dewasa. Dewasa itu. Dewasanya berapa? 1 juta. 1 juta nih. Tuh, ini dewasa nih. Lagi cari dewasa ada nih. Pejantan, Nak. Indukan. Pejantan. Sampingnya juga lagi bobo, ini mix. Kalau mix sekarang berapa di sini, ya? Ini mah kalau mixnya 600. Oh, 600. Abu nih. Yang abu Persia. Berapa? 800. 800. Ini juga sama ya? Himalaya sama. Himalaya tuh. Ini benar-benar lagi banyak di tempatnya Aiko nih, lihatin tuh. Tuh. Makanya langsung aja meluncur ke sini teman-teman, jangan sampai kehabisan tuh. Oh, itu masih ada. Ini spesial ah nih. Ini mix. Oh, mix tapi kok bulunya besar. Oh, karena mix Maine Coon ya. Maine Coon sama Persia. Ih, keren banget ini. Ini umur berapa, Pak? 3 bulan. Ini mah gede sih. Tuh. 3 bulan tuh. Di berapa? Ini 1,5. Ini 1,5 nih. Ini mix Maine Coon sama kayak si coba di rumah nih kayaknya nih. Tuh. Ini gede banget ini. 1,5. Eh, sampingnya lucu lagi nih, ya. Ini temannya itu sama Dilo. Oh, Dilo tuh. Keren banget mukanya. Keren banget tuh. Kan nomor WA-nya berapa? Nomornya di 081-22-11-7266. Nah, itu kalau mau hubungi langsung Aiko. Nun Aiko. Sami-sami. Nih, ini berhubung si A lagi ada yang beli, kita next dulu sebelah sini. Nah, sekarang kalau kalian cari pupi juga ada di sini, teman-teman. Sambil ngopi. Sekarang kita lihat yang pupi-pupinya. Oke, ada apa aja di tempat pupinya, yuk. Kita taruh dulu, sahabat bawa minuman. Ya, di pupinya. Ada poodle, ada mini pom, lagi banyak poodle sama mix sih teman-teman nih. Siang nih, siang nggak? Wah, mantep nih. Forgi, apa nih? Ah, lucu nih. Wih, ih lucu nih. Forgi ayah? Forgi. Forgi nih. Tuh, komplit nih. Berapa? 3,5 juta. 3,5 juta ini lucu sih. Tuh. Yang cari keluarga nih, keren nih, komplit nih, di 3,5 nih. Oh, mantap, Pak. Kalau sampingnya, Pak? Ini campuran. Oh, ini, oh, yang ini mah mix ya? Nah, yang ini mix. Mixnya berapa? Yang ini 600.
Ini 600. Sama nih. Kalau ini 400. 400. Pudelnya A. Ini 1,2. Pudelnya 1,2 nih. Tuh, jantan. Komplit enggak? Ini enggak. Enggak ya. Kalau komplit dia mahal lagi kali ya. Ini ada pom nih. Ini mini pom nih. Mini pomnya berapa sekarang, Kak? Ini 1,2 cuma. Oh, 1,2. Wah, ada ijamur kali ya? Kulit, ya? Oh, kulit. Nih. Bawahnya juga ada nih. Ini pudel juga nih. Pudel juga. Pudel, pudel. Ini apa? Pom. Oh, ini pom gitu? Oh, tapi bulunya gini ya. Oh, dicukur. Nih, ini mini pom nih. Dia gempal banget. Lucu. Tuh. Ini mini pom dia habis dicukur. Ini betina ya? Betina. Tuh, betina. Ini berapa? 1,3. 1,3 nih. Tuh. Kalau di kamera mah kayak golden ya kalau habis dicukur ya. Tuh. Ini dia. Ini juga ada. Kalau ini sih, kalau ini mah mix ya. Oh, belakangnya apa? Itu mix sama. Oh, mix juga. Ya itu berapa? Yang itu mah 400. Oh, 400. Nih tuh. Lagi banyak. Dogi-dogi di Jalan Terjemahan Bandung. Nomor WA-nya berapa kalau mau menghubung ya? 089-770-352. Ya. Nah itu kalau mau langsung aja hubung saya. Ah, Nun, ngopi lagi. Asandi. Nah, Asandi, pagi Asandi sama Pak Lili tuh. Hari ini banyak juga nih. Sebelah situnya ada mini pom sama pudel. Mini pomnya berapa? Yang mana? Mini pom. Mini pom 1,2. Mini pom 1,2 nih lucu nih. Tuh. Ih, pudelnya lucu. Pudelnya berapa? 8. Ini lucu dia. Kalau dibajuin lucu dia tuh. Tuh. Nah, kayak nyari pudel ada juga. Nih, ini di sini tuh banyak nih kittennya nih. Selalu banyak kitten kalau di tempatnya Pali sama Sandi tuh. Alah, pada tidur teman-teman. Tuh. Itu yang ini abu. Tuh, ini abu. Dia masih pada tidur teman-teman. Ada yang white solid. Ada white solidnya ada dua tuh. Ah, tidur lagi. Lucu banget. Tuh, ada dua. Yang abunya berapa? Yang abunya 1,3 pesek. Oh, yang abunya. Tuh, lucu banget. Oh, yang putih sejutaan. Putih sejutaan. Ah, kita lihat aja lah di tempat sekarang kita yang abu dulu nih. Hey, nih. Nih, gemoy banget. Nih, gemoy banget. Tuh, bulat banget ini yang abu nih. Tuh, bulunya kapas teman-teman. Ini jantan ya. Tuh, ini di berapa? 1,3. 1,3 nih, tah. Tuh, 1,3 nih. Ini yang abu ya. Kita lihat yang white-nya. Nih. Nih, mata biru. Oh, mata biru. Tuh, mata biru. Bukan mata keranjang ya. Ini mata biru nih. Hati-hati nih, mata biru. Bukan mata keranjang. Yang white-nya berapa? 1 juta. 1 juta. Ini lucu nih. Tuh, kalian harus rajin sisir tapi nih. Tuh, mantannya biru, keren banget. Ini manja lagi. Nggak tahu dia habis bobo nih dibangunin. Tuh. Pokoknya lagi banyak, teman-teman. Sebelah sininya ada... ini? Himalaya. Nah. Himalaya. Ini mah plate nose. Plate nose. Plate nose-nya sekarang berapa, Pali? Yang ini lumayan 1,5. Ini 1,5 nih, plate nose-nya nih. Ini mau pick turun. Oh iya, bener tuh. Pesek. Tuh. Pesek tuh. Kalau kucing makin pesek makin mahal, teman-teman nih. Kalau kita operasi. Bayar mancung. Keren nih 1,5 nih. Wah, ini ada Himalaya nih. Himalayanya bobo. Himalaya sekarang berapaan, Pak? Himalaya 1 juta. 1 juta tuh. Lu harus rajin-rajin sisir ini, Pak ya? Baru datang. Baru datang. Oh, ini baru datang. Ini sama yang ini ya. Ih, bulunya ngembang banget. Tuh. Itu lucu banget ya. Ini sih harus ekstra. Yang ini berapa? Karena beda muka. Oh iya benar tuh mukanya tuh. Yang itu mukanya turun dia. Hidungnya tuh. Ini 1,3, 1,5. Ih, lucu banget ini. Tapi satu indukan Pak ya? Ini ya. Tuh. Yang satu jadinya pesek. Keren banget. Keren ini. Tuh, tempatnya Pak Lili tuh. Yang ini ada
medium. Medium. Coklat ke medium sekarang berapa? 900. Mediumnya 900 nih. Oh, mediumnya 900. Ini banyak sekali ini hari ini. Bawahnya ada ini juga Himalaya juga. Terus bawahnya Persia juga, Pak ya? Persia, Pak. Tuh, Persia juga tuh. Ini jam-jam segini memang mereka lagi pada bobo nih. Tuh. Ini baru datang. Ini lebat juga nih. Nah, itu mukanya lebat. Tuh. Muka lebar, bulu. Wah, lebat ini. Keren-keren. Ini nggak pernah salah nih kalau kesini nih. Banyak. Keren-keren kucingnya nih. Banyak. Nomor HP-nya berapa, Pak Billy? 087-748-558-563-458. Nah, kalau kalian mau tanya-tanya seputar kucing, perawatan kucing, Pak Lili ini adalah pro-nya, teman-teman. Karena udah lama banget di dunia kucing ya, Pak Lili ya. Tuh, tanya langsung. Bisa tanya stok, bisa. Mau adopsi keluar kota bisa, Pak? Bisa. Tuh, keluar kota juga bisa. Kirim-kirim tuh. Mantap lah pokoknya. Pak Sandi atuh nun. Pak Lili atuh nun. Ini kita kopi dulu nih. Nah, teman-teman, kayaknya segitu aja buat kita review di Jalan Alternatif Bandung. Banyak banget stoknya, makanya buruan kalian kesini sebelum kehabisan. Yang masih nanya daerah mana ini di Bandung, Pasir Kaliki, Jalan Dr. Otterajiman Bandung. Pokoknya ada bundaran, kalian googling aja. Pokoknya gampang, teman-teman. Jadi kalau kalian kesini, googling aja. Langsung meluncur kesini tempatnya. Mumpung lagi banyak stoknya, teman-teman, sebelum kehabisan, makanya langsung datang aja kesini. Jalan Otterajiman Bandung, teman-teman. Kayaknya kita lanjut ke... Ya lanjut kerja lah ya. Anuhun. Anuhun ya. Nah, sekarang kita mau jalan itu aja ya. Habis sarapan, ngopi, terus apa lagi? Sarapan, ngopi, review kucing, review harga, terus kita mau kerja lah. Karena habis ini nguli. Tapi kayaknya nanti malam kita akan kulineran. Kayaknya masih nyambung di video ini. Kita akan kulineran ke daerah Monumen, DU. Nah, kalau kalian mau lagi liburan di Bandung, mau cari kulineran 24 jam, nanti malam aku ajakin. Terus sekarang kita ngos-ngosan anjing. Ini kayaknya bawa ininya juga, soalnya berat banget. Bawa apanya? Bawa tripodnya, berat banget. Basah deh. Udah, kayaknya kita langsung aja ke nih, aku kasih tahu di atas tuh. Tuh di atas tuh tempat kayak grill sama ngopi gitu, teman-teman. Jadi kalau kalian kesini mah, wah pokoknya keren banget lah. Banyak kuliner pula. Bandung lah ya namanya juga, banyak kuliner sama yang unik-unik. Ya udah, yuk kita kerja dulu. Ngos-ngosan. Bye. Nah, sekarang kita udah sampai di tempat kerja aku. Sekarang kita mau nguli dulu, teman-teman. Hari Minggu tetap bekerja ya. Mantap sekali. Tapi nggak apa-apalah ya. Mumpung masih muda, kita harus produktif. Ini teman-teman, tempat kerja aku tuh di daerah Dago. Di situ tuh ada kayak KFC. Nah, belakangnya tuh tebak sendiri aja tempat kerja aku ada di mana. Sekarang kita akan bekerja. Tapi nanti malam jangan lupa kita akan pergi ke kita akan pergi ke mana ya? Ke Monumen. Kita mau kulineran malam-malam. Oke, karena di sini juga kalau malam tuh masih banyak kuliner sampai jam berapa? Sampai jam 1-2an lah. Sekarang kita udah masuk. Kita absen dulu. Pertanda kita sah. Ya udah, kayaknya kita ketemu nanti malam aja karena aku juga belum sholat duhur, teman-teman. Kita sholat duhur dulu. Yuk, kita ketemu nanti malam. Bye.